Awalnya, kami berdua kawan saja. Tiada perancangan untuk kahwin. Tapi, sudah jodoh kami untuk bersama. Begitu kata penyanyi Azlin Arifin 39 yang mengesahkan bertemu jodoh dengan Perdana Hati Pertama Negara, Puan Muhammad Hafizan Wan Ismail 45 tahun. Kata Azlin, pernikahan mereka berlangsung 2 minggu lalu tanpa diadakan sebarang majlis. Dia hubungi ibu bapa saya meluahkan hasratnya. Keluarga saya setuju dan ayah jadi wali. Manakala abang pula jadi saksi. Prosesnya amat mudah. Pernikahan kami dibuat dari rumah secara dalam talian. Lagipun kami tak pernah merancang untuk kahwin dan semuanya kerja Allah. Kata Azlin, detik perkenalan mereka bermula apabila sama-sama terbabit dalam aktiviti amal dalam sebuah badan bukan kerajaan NGO pada tahun lalu. Kami kenal-kenal begitu saja dan dia ada tolong saya dalam beberapa kerja yang dilakukan. Saya tertarik dengannya sebab hatinya. Dia orang yang kuat agama dan tak berkira serta banyak bantu orang. Dia bukannya buat untuk dunia dan lebih kepada akhirat. Itu yang buatkan saya tertarik kerana saya pun dah tak cari dunia dan lebih kepada akhirat. Saya nak cari orang yang begitulah. Keluarganya pun sangat okey. Saya nak jaga keluarga dan bukan orang luar. Saya nak jaga Allah dan bukan semua orang. Saya tenang jalani kehidupan tanpa perlu letak gambar kami di media sosial. Saya tak nak ulas status suami kerana yang penting saya sudah selamat dengan isterinya. Kalau orang nak salahkan pasal poligami, ibaratnya mengata Rasulullah SAW kerana dalam Islam dibolehkan. Sebelum ini, Azlin pernah berkahwin dengan bekas pengurus peribadinya, Adam Fahmi Syamsuddin pada 20 November 2011 sebelum bercerai pada tahun 2017. Namun, perkahwinan mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Sementara Wan Hafizan pula mempunyai 3 anak menerusi perkahwinan pertamanya.